baru muncul orang-orang tolol, bahlul, kelompok dajjal-dajjal imat ini dan pengikut-pengikutnya yang menafikan tariqahnya Sada ala Ba'albi, bahkan sangat lancang mengatakan bahwa Abdullah ibn Ahmad Muhajir itu tidak ada. Tapi pada saat dia mengatakan alamin jahannam, alamin jahannam, tunggu, suatu saat kalian akan bertemu dengan saya nanti. Saya akan kasih sok rapi, tegangan tinggi terhadap kalian nanti. Saya ingatkan kepada para-para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya, para santri, jikalau ada kelompok-kelompok iman, kelompok-kelompok pencaci maki Sada Alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau menggerak, polisinya malah memberikan fasilitas umpamanya, kita akan kasih sok terapi mereka dengan tegangan tinggi sebagaimana kita kasih sok terapi terhadap orang-orang Syiah. Yang kuat menutupin pembacaan-pembacaan kitab dengan benar, mengaburkan arti tafsiran-tafsiran kitab selanjutnya, contohnya kelompok-kelompok dajjal, imat dan pengikut-pengikutnya itu. Kita ini tariqah Sada ala Ba'alwi, kita punya tariqah Sada ala Ba'alwi, Alwi bin Abdullah. Perjalanannya tariqah-tariqah yang terkemuka. La yagdiru ahadun an sulukiha. Tidak semua orang bisa berjalan di dalamnya. In aradaha, kau menginginkan, fal yulki yadahu fi yadaina wa nahnu nuwassiluhu. Kalau kalian menginginkan, berbaitlah kepada kami, kata Imam Haddad, aku akan sampaikan kalian kepada Allah, aku akan sampaikan sampean kepada Rasulullah. Dan tariqah Sada ala Ba'alwi menaungin Republik Indonesia menjadi damai, menjadi akhlak yang santun, menjadi akhlak yang baik, dan tidak akan pernah mendapatkan perpecahan. Baru muncul orang-orang tolol, bahlul, kelompok dajjal-dajjal imat ini dan pengikut-pengikutnya yang menafikan tariqahnya Sada ala Ba'alwi, bahkan sangat lancang mengatakan bahwa Abdullah ibn Ahmad Muhajir itu tidak ada. Apakah para-para kiai sepuh itu tidak mengetahui? Mereka mengetahui sejarah. Para-para kiai sepuh itu orang-orang yang jenius. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hamid, Kiai Holil Bangkalan, Kiai Alawi, Kiai Hasan Ginggung, mereka adalah ulama-ulama yang berpikiran jenius. Mereka bukan tidak tahu nasab, tahu. Bahkan dengan kewaliannya pun dia dapat mencium darah Rasulullah di dalam diri seseorang, yang pernah dilakukan oleh Kiai Hasan Ginggung dan para wali-wali yang lain. Tariqahnya Sada ala Ba'alwi ini adalah tariqah terkemuka. Ya.
ussisu amri wa buniya ala akabir. Ussisu amri wa buniya ala akabir. Kami punya tarikoh ini, pendiri-pendiri tasawuf ini adalah pendirinya ulama-ulama terkemuka, ulama-ulama yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala futuhatul kubro, ulama-ulama yang tidak diragukan lagi kewaliannya, keilmuannya, kehebatannya, kejeniusannya, manfaatnya, barokah ilmunya. Siapa sebetulnya pendiri tarikoh dari Ala Ba'alwi ini? Imam Haddad menerangkan ussisu amri wa buniya ala akabir. Perjalanan kami ini didirikan, yang mendirikan adalah ulama-ulama terkemuka. Minhum salah satunya Syekh Abdul Qadir Jalani. Wal Fagil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi. والسيد الإمام عبد الرحمن بن محمد السقاف، سيد الإمام عبد الله بن أبي بكر الإدروس رضي الله عنهم، فهؤلاء أربعتهم قوام أمري. Empat orang ini adalah pendiri dari pendirinya Ala Ba'alwi, pendirinya Tariqah Ala Ba'alwi. Fahaulai sada ahli tasawufi wa a'immatuhum. Mereka empat ini adalah imam-imam para-para tasawuf yang diikutin semua, hampir mayoritas penduduk Indonesia. Mereka adalah imam para-para tasawuf. Lalu mereka bermadhab apa? Semuanya sada ala Ba'alwi ini bermadhab Imam Syafi'i. Yang intisarinya diambil dalam Al-Quran, madhabuna innama huwal kitab was sunnah. Kita punya madhab ini adalah Al-Quran, kitab Al-Quran was sunnah Nabi, wa tariqu salaf salih fi kulli syai'in, dan mengikuti jejak-jejak orang-orang saleh dalam setiap keadaan. Ma fiha illallah wa rasuluhu wa sayyidul faqil muqaddam. Kami tidak mengikuti petunjuk kecuali petunjuk dari Allah, dari Nabi Muhammad, dan mengikuti jejak-jejak sesepuh kami, Faqil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi. Karena mengikuti sesepuh itu perintah dari Gusti Allah. Innal ladina amanu wa amilu salihati wa taba'athum duriyatuhum bi imanin alhaqna bihim duriyatahum. Bagi mereka yang beriman lalu keimanan mereka diikuti oleh anak cucu mereka, aku akan kumpulkan mereka dengan anak cucu mereka. Wa tariqul faqri ma hajatuna illa minhu. Tariqah-tariqah yang lain ini kami tidak membutuhkannya. Wa qad assasalana salafuna ala Ba'alwi. Karena para sesepuh-sesepuh kami dari Ala Ba'alwi ini telah meletakkan pondasi dengan benar, fala umur fala naqtadi illa bihim, dan kami tidak mengikutin kecuali jejak dari jejak mereka.
Lalu apakah benar Habib